ribuan warga tumpah ruah di alun-alun Cianjur guna melaksanakan salat Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah yang dihadiri PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman lengkap dengan jajaran unsur pemerintah daerah Kabupaten Cianjur Rabu 5 Juni 2019. Sejak pukul 05.00 WIB pagi, masyarakat berdatangan dari seluruh penjuru kota santri, sebutan Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan itu, PLT menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, seraya meminta mengapresiasi masyarakat Kabupaten Cianjur yang telah menjaga dan merawat Kabupaten Cianjur. Berkat kerjasama dan sinergitas daripada pimpinan daerah yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, kita dapat melalui hal tersebut dengan baik dan kondusif. Terkait hal tersebut, Ramadan sebagai bulan suci telah mengasah keimanan kita untuk senantiasa meningkatkan intensitas ibadah, meningkatkan kepedulian dengan berinfak dan sedekah, serta memelihara diri dari sikap-sikap yang kurang terpuji. Semoga semangat dan jiwa Ramadan seperti ini tetap terpelihara, sehingga peningkatan kualitas ibadah kita tetap terjaga dengan konsisten. Perhatian kita terhadap sesama harus tetap terpelihara dengan baik, dan kita pun terus mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang kurang baik. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur mampu menghayati makna puasa dan memiliki semangat pengendalian diri dari kuat dan hidupnya. Di akhir pelaksanaan Salat Idul Fitri, PLT bersalaman dengan seluruh masyarakat yang hadir di alun-alun Cianjur yang dilanjutkan dengan open house di Pendopo Kabupaten Cianjur.